Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi amaran kepada pengamal media bahawa pihaknya tidak akan berkompromi berhubung tindakan memutarbelitkan fakta dan menabur fitnah terutamanya di media sosial. Kerajaan juga tegasnya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap dalang yang bertindak menyebarkan fitnah selepas terdapat dakwaan bahawa kerajaan akan menyekat penggunaan media sosial mulai Selasa ini. Beliau juga sudah mengarahkan polis menyiasat kononnya beliau mengeluarkan kenyataan berhubung perkara itu. Jangan buat fitnah bodoh. Laman sosial atau sebarang portal berita adalah di bawah kuasa SKMM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Jangan merosakkan nama saya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan seolah-olah saya tidak faham perundangan. Tujuannya seolah-olah supaya semua pengendali media sosial mahu membenci saya. Saya tidak beri amaran. Sekali lagi saya sebut. Kalau pihak polis menyiasat punca datang daripada mana dan orang itu tiada maaf baginya. Tarik balik sekarang. I'm serious about it. Jangan main-main dengan saya. Dan jangan buat fitnah kepada mana-mana kepimpinan negara atau parti. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak jangan menggunakan kebebasan media yang diberikan untuk menjadi ejen penyebar fitnah. Sementara itu, beliau juga berkata UMNO perlu mendepani gelombang komunikasi baru yang berupaya mencipta serta menyebar pembohongan. Menurutnya, komunikasi baru yang didokongi oleh Gen Y berpotensi mengubah keseluruhan struktur geopolitik negara hanya melalui hujung jari sahaja. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bayan Baru pada Ahad.